This is the group challenge for you all. That's Cafe latte, cafe mocha, cappuccino. Cafe, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Iskandar di channel editor-editor Chandra Iskandar ya. Seperti biasa di sini saya akan memberikan tutorial membuat video VMP ya, khusus iterasi di Kitmaster, tentunya di ala Kitmaster. Nah, alangkah baiknya kalian bisa subscribe dulu channel ini agar bisa terus berkembang dan lebih berkembang ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya sampai sejauh ini. Semoga kalian bisa diberikan kesehatan, rezeki yang mudah ya, lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hasil video kali ini kalian bisa lihat yang satunya ya. Ini dia hasil videonya. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti tadi ya, keren juga di Kitmaster. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Kalian bisa klik icon plus, kalian bisa pilih aspek ratio 1:1 ya, kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan isi layar ya, kalian bisa ubah durasi foto menjadi 0,2, kalian bisa tambahkan sebanyak 11 foto ya, kalian bisa tambahkan 11 foto. Tambahkan sebanyak 11 foto ya. Nah, setelah kamu bisa tandai, lalu kamu bisa checklist. Nah, di sini kalian bisa pergi ke awal, kamu bisa tambahkan audionya ya. Di sini saya masih extra untuk audionya, nanti akan saya siapkan bahan dan audionya di kolom deskripsi ya, bahan-bahannya. Kamu bisa extra audio. Nah, setelah itu kalian bisa tentukan ke sebelah kanan ya. Di sini kamu bisa pergi ke pengaturan. Nah, kalian bisa ubah durasi foto menjadi 4,3 ya, 4,3. Nah, di sini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa pergi ke media, kalian bisa tambahkan foto sebanyak 3 kali ya, atau 3 foto ya, sebanyak 3 foto. Nah, di sini kalian bisa tandai. Setelah itu bisa checklist. Nah, kalian bisa tandai di setiap transisinya, kalian bisa tandai seperti ini ya. Setelah itu kalian bisa pergi ke awal ya, pergi ke awal, kalian bisa perlebar timeline-nya, kalian bisa perlebar. Nah, untuk 3 foto pertama ya, 1, 2, 3. Nah, untuk 3 foto pertama ini kalian bisa kasih lapis yang namanya overall animation 4 ya, overall animation 4. Pilih yang nomor 14 ya, overall animation 4. Kamu bisa download saja di asset Kitmaster ya untuk clip lapisnya. Pilih yang nomor 14. Nah, yang ini ya, kamu bisa checklist. Nah, di sini saya percepat saja ya. Nah, ini yang terakhir ya, nomor 14. Nah, jadi untuk ketiga foto ini kalian bisa pergi ke mode fan and zoom. Nah, kalian bisa zoom di posisi awal ya, bisa pergi ke mode fan and zoom, kalian bisa zoom di posisi awal seperti ini untuk tiga foto pertama ya, yang klip grafis animation overall animation 4 ya. Nah, lalu untuk lima foto selanjutnya sampai sini kalian bisa kasih klip grafis yang namanya cetak foto ya, cetak foto. Kalian bisa download saja di asset Kitmaster atau didapatkan lainnya. Nah, di sini pilih yang nomor 4 ya, tetap foto pilih yang nomor 4 untuk 5 foto selanjutnya. Nah, di sini saya percepat saja ya. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah itu kamu bisa untuk sisanya, untuk 3 foto yang durasi 0,2. Nah, yang ini sisanya kamu bisa kasih ke lapis yang namanya ink brush ya, atau bisa disebut juga kuas tinta. Nah, yang ini pilih yang nomor 3 ya. Nah, ini pilih yang nomor 3 untuk ketiga foto sisanya ya, yang durasi 0,2.
Kalian bisa kasih ke pelapis namanya Ingbras atau kuas tinta yang nomor 3 ya. Kuas tinta yang nomor 3. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Nah, setelah kalian bisa pergi ke potongan selanjutnya ya. Di sini kalian bisa kalian bisa perkecil dulu ya thumbnailnya, kalian bisa perkecil agar lebih mudah, kalian bisa perkecil. Nah, untuk di potongan selanjutnya yang ini yang panjang yang durasi 4,3 yang ini kalian bisa kasih ke pelapis. Kalian bisa kasih ke pelapis yang namanya animasi masuk ya, animasi masuk. Nah, yang ini kalian bisa pilih yang nomor 3, bisa checklist. Nah, untuk foto yang selanjutnya ya, ini kalian bisa kasih ke pelapis yang namanya animasi masuk juga, pilih yang nomor 14 ya, animasi masuk pilih yang nomor 14. Nah, kalian bisa cari yang nomor 14. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Setelah itu untuk foto yang selanjutnya yang ketiga, yang ini kalian bisa kasih ke pelapis yang namanya animasi masuk lagi ya, animasi masuk pilih yang nomor 8 ya, yang nomor 8. Ini kalian bisa pilih yang nomor 8, kalian bisa checklist. Nah, setelah itu, nah di sini kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 3,8 ya, 3,8. Nah, di sini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu buah foto lagi ya, kalian bisa tambahkan satu buah foto, bisa tandai. Nah, di sini untuk foto yang terakhir yang ini yang 3,8, kalian bisa kasih ke pelapis yang namanya animasi masuk lagi, pilih animasi masuk, pilih yang nomor 23 ya, 23 untuk yang ini, 23. Nah, ini kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa perkecil ya, kalian bisa kasih zoom di setiap fotonya ya, kalian bisa kasih zoom di setiap foto yang panjang ini, kalian bisa kasih zoom di posisi akhir ya, kalian bisa zoom di posisi akhir seperti ini. Nah, di sini saya cepat ya. Nah, setelah kalian bisa pergi ke awal ya, kalian bisa pergi ke awal ke foto yang panjang ini ya, awal foto yang panjang ini, kalian bisa kasih transisi ya di posisi ini, durasi 06.500, kalian bisa kasih transisi yang namanya saluran memutar ya, pilih yang nomor 1. Nah, yang ini kalian bisa atur durasinya 1 detik ya. Nah, seperti ini kalian bisa checklist. Lalu kalian bisa pergi ke transisi selanjutnya. Nah, yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya pas transition ya. Nah, ini kalian bisa pilih yang nomor 6. Untuk durasinya sama, kalian bisa atur jadi 1 detik. Kalian bisa checklist. Nah, untuk yang terakhir yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya saluran memutar lagi. Saluran memutar, pilih yang nomor 2 ya. Nah, yang ini kalian bisa atur durasinya 1 detik. Kalian bisa checklist. Nah, setelah kalian bisa pergi ke foto yang kedua ya, yang durasi 4,3. Nah, yang ini kalian bisa atur panjangnya sampai durasi 05.100 ya, 05.100. Nah, kira-kira sini kalian bisa. Nah, untuk yang selanjutnya ya, foto yang selanjutnya yang ini kalian bisa atur saja di 05.300. Nah, untuk yang ini kalian bisa atur saja di 05.300. Nah, setelah itu untuk yang ini kalian bisa tetapkan saja terlebih dahulu ya, tetapkan saja. Nah, di sini kalian bisa pergi ke awal, kalian bisa pergi ke lapisan, pilih media, kalian bisa tambahkan mentahan teksnya, nanti akan saya siapkan untuk mentahan teksnya di kolom deskripsi ya, kalian bisa nulis saja di sana. Kalian bisa pergi ke menu menyampul ya, kalian bisa pergi ke menu menyampul, pilih yang layar, bisa checklist. Setelah itu kalian bisa atur saja untuk posisinya, terserah kalian. Nah, di sini saya aturnya di bawah ya, kalau kalian terserah bebas mau di tengah atau di atas ya, kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa, nah, untuk yang ini atur saja ya, sampai panjang yang lapisan itu ya, yang mentahan teks. Nah, kalian bisa atur saja kira-kira 500 ya, sampai 05.500 000. Lebih sedikit tidak apa-apa. Nah, di sini kalian bisa pergi ke foto yang ini ya. Nah, yang ini kalian bisa mentokkan ke sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa aktifkan vintage-nya ya. Untuk setiap foto yang panjang ini kalian bisa aktifkan vintage-nya seperti ini. Kalian bisa aktifkan saja. Nah, ini juga sama, kalian bisa aktifkan vintage. Nah, setelah itu kalian bisa pergi lagi ke awal ya. Nah, ke sini ke foto yang panjang ini kalian bisa pergi ke lapisan, kalian bisa pilih media, kalian bisa tambahkan efek ya, efek warna, nanti akan saya siapkan untuk efeknya di kolom deskripsi ya. Nah, yang ini kalian bisa perbesar. Setelah itu kalian bisa pergi ke menu menyampur, kalian bisa pilih yang layar ya, kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa duplikat saja. Untuk yang ini kalian bisa duplikat, kalian bisa simpan sampai foto yang terakhir ya, sampai foto sebelah kanan. Nah, duplikat seperti ini. Di sini saya cepat ya. Nah, untuk yang terakhir yang ini kalian bisa pangkas saja ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian bisa pergi lagi ke awal, ke awal sini. Di sini kalian bisa pergi ke lapisan, pilih hamparan ya, kalian bisa kasih efek yang namanya berkelip ya,
hamparan yang namanya berkep-kep bisa lurus saja di aset Game Master atau didapatkan lainnya. Pilih gelas terserah kalian mau yang mana, terserah kalian. Nah di sini saya memakai yang ini ya, bukan yang paling bawah. Dan sekarang bisa perbesar, setelah itu kalian bisa panjangkan sesuai durasi ya. Sesuai durasi kalian bisa mentokkan saja sampai ke sebelah kanan. Nah jadi hasilnya seperti itu ya. Nah disini kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,3 ya, kalian bisa ubah menjadi 0,3. Nah setelah itu kalian bisa tambahkan foto sebanyak 4 ya, kalian bisa tambahkan foto sebanyak 4, bisa tambahkan 4 foto. Kalian bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,4. Kalian bisa tambahkan satu buah foto ya, kalian bisa tambahkan satu buah foto. Nah kalian bisa tandai, setelah itu kalian bisa perbesar thumbnailnya ya, kalian bisa perbesar agak lebih mudah. Nah untuk keempat foto pertama yang durasi 0,3 ini, kalian bisa kasih keyframe yang namanya Orfang ya, kalian bisa kasih keyframe yang namanya Orfang. Kalian bisa nurut saja di aplikasi Batching ya. Nah yang ini kalian bisa pilih yang nomor 4. Nah di sini saya percepat ya, untuk keempat foto ini kalian bisa tambahkan Orfang yang nomor 4 ya. Nah jika sudah, kalian bisa untuk foto yang selanjutnya ya, untuk foto yang selanjutnya kalian bisa kasih keyframe yang namanya modern ya. Kalian bisa pilih yang modern, pilih yang nomor 5 ya. Kalian bisa download saja untuk keyframe-nya di aplikasi Batching ya, di aplikasi Batching pilih yang nomor 5. Nah yang ini kalian bisa checklist. Nah setelah itu kalian bisa keluar dulu dari project ini ya, kalian bisa keluar dulu dari project ini, kalian bisa buat project baru. Kalian bisa klik icon plus, kamu pilih aspek ratio 1:1. Nah disini kamu bisa pergi ke pengaturan penyuntingan isi layar, kamu bisa ubah durasi foto menjadi 0,8, kamu bisa tambahkan satu buah foto. Kalian bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,3, kalian bisa tambahkan foto sebanyak 3 kali ya, tambahkan foto sebanyak 3. Nah itu kamu bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,4, kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Kalian bisa tandai, kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa perbesar thumbnailnya agar lebih mudah. Nah untuk foto yang pertama yang ini, kalian bisa kasih keyframe yang namanya Love Again ya, pilih yang ber-8. Nah yang ini kalian bisa checklist. Nah untuk yang kedua atau foto yang ini, kalian bisa kasih keyframe yang namanya, nah yang namanya lookbook ya, lookbook kalian bisa pilih yang nomor 4. Untuk yang kedua kalian bisa kasih keyframe lagi yang namanya lookbook, sama seperti tadi. Untuk keyframe kalian bisa download saja di aset Game Master ya, lookbook. Nah untuk yang ini kalian bisa pilih yang nomor 7, bisa checklist. Nah untuk foto yang ini kalian bisa kasih keyframe yang namanya white photo frame ya. Nah itulah namanya ya, white photo frame. Kalian bisa download saja di aset Game Master ya, atau didapatkan lainnya. Kalian bisa pilih yang white photo frame. Nah yang ini ya, kalian bisa pilih yang nomor 5 ya, nomor 5. Kalian bisa untuk teksnya kalian bisa kasih saja spasi ya, kalian bisa untuk kalian bisa kasih nama kalian. Nah di sini kalian bisa pergi ke foto selanjutnya. Untuk foto selanjutnya kalian bisa kasih keyframe yang namanya filling down ya, pilih filling down. Kalian bisa pilih yang nomor 4, kalian bisa checklist. Nah satu kalian bisa ekspor saja untuk proyek yang ini. Kalian bisa tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana, karena sebentar kalian bisa kembali ke project yang pertama ya, yang di awal tadi. Nah yang ini kalian bisa masuk, setelah itu kalian bisa petokan ke sebelah kanan, kalian bisa pergi ke media, kalian bisa tambahkan eksporan yang bosan sebanyak 7 kali ya, kalian bisa tambahkan sebanyak 7 kali, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalian bisa tandai. Nah di sini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa cermin atau putar atau cerminkan ya. Kalian bisa cerminkan ya. Nah kalian bisa cerminkan. Kalau lewati satu foto ya, kalian bisa cerminkan. Nah lewati lagi satu foto, kalian bisa cerminkan. Setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang pertama. Nah yang ini kalian bisa kasih keyframe yang namanya inkbrush ya. Kalian bisa kasih keyframe yang namanya inkbrush atau kuas tinta juga ya. Sebutnya pilih yang nomor 3, checklist. Nah, untuk foto selanjutnya yang ini kalian bisa kasih keyframe yang namanya perjalanan kenangan atau disebut memory lane, pilih yang nomor 4. Nah ini
Kalian lakukan saja seperti itu sampai potongan terakhir ya, secara bergantian ya. Inggris nomor 3 sama Emerlion nomor 4 ya. Di sini saya percepat. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi potong jadi 0,6. Kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Bisa tambahkan satu buah foto di durasi 0,6. Kalian bisa tambahkan satu buah foto. Nah, setelah itu kalian bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi potong jadi 0,3. 0,3 ya, kalian bisa tambahkan dua buah foto. Kalian bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi potong menjadi 0,2. 0,2 bisa turunkan sedikit. Kalian bisa tambahkan satu buah foto. Tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi potong menjadi 0,3. Kalian bisa tambahkan satu buah foto. Kalian bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi potong menjadi 0,2 ya. Kalian bisa tambahkan satu buah foto lagi. Tandai. Nah, kalian bisa checklist. Tentu kalian bisa perbesar thumbnailnya ya, agar lebih mudah. Nah, untuk foto yang durasi 0,6, kalian bisa kasih keyframe yang namanya filling down ya. Kalian bisa download saja di aplikasi Bitsync. Pilih yang nomor 2 ya, pilih yang nomor 2. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Nah, setelah itu untuk sisanya yang ini kalian bisa pergi ke menu venue ya. Untuk sisa foto yang ini sampai akhir, kalian bisa pergi ke menu venue. Kalian bisa zoom di bagian akhir ya. Kalian bisa zoom saja di bagian akhir. Kalian bisa lakukan ini sampai foto yang terakhir ya. Kalian bisa zoom di bagian akhir seperti ini. Kalian zoom ya. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keep grafis ya. Kalian bisa kasih keep grafis yang namanya sinyal kamera ya. Untuk semuanya kalian bisa kasih keep grafis yang namanya sinyal kamera. Kalian bisa download saja di Asset Keymaster ya. Nah, pilih yang nomor 5. Nah, untuk teksnya terserah kalian mau diisi atau tidak. Di sini saya tidak diisi. Kalian bisa spasi aja kalau jika tidak mau diisi ya. Nah, di sini saya cepat ya. Kalian bisa lakukan saja sampai foto yang terakhir ya. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan eksploran yang tadi ya. Kalian bisa tambahkan eksploran yang tadi sebanyak satu kali. Kalian bisa pergi ke media. Kalian bisa tambahkan eksploran yang tadi sebanyak satu kali ya. Nah, yang ini kalian bisa tambahkan satu kali. Setelah itu kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa perkecil dulu ya. Kalian bisa perkecil. Kalian bisa pergi ke durasi 38.640 ya. 38.640 sedikit lebih dikit tidak apa-apa ya, atau kurang atau lebih sedikit tidak apa-apa. Di 640 ya, 38.640. nah, disini kamu bisa tandai. Setelah kamu bisa geser saja, untuk videonya kamu bisa geser ke sebelah kiri ya. Nah, di sini kalian bisa kasih keep grafis. Kalian bisa kasih keep grafis yang namanya liburan musim panas ya. Kamu bisa download saja di Asset Keymaster. Nah, yang ini kalian bisa pilih yang nomor 2. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang ini ya, yang ke durasi 35.878. kalian bisa pergi ke lapisan, pilih efek. Kalian bisa tambahkan efek yang namanya hamparan fokus ya. Hamparan fokus. Nah, bukan yang ini. Hamparan fokus saja ya. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa perbesar. Kalian bisa sesuaikan panjangnya sama sampai durasi 0,2 ya. Nah, yang ini kalian bisa panggil teks sebelah kanan. Kalian bisa tetapkan saja untuk mengaturnya, tidak usah ada yang diubah. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kalian bisa pergi ke akhir. Nah, disini kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi foto menjadi 2 detik ya. Kalian bisa ubah menjadi 2 detik. Nah, kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Kalian bisa tambahkan satu buah foto. Nah, kalian bisa tandai. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan eksploran yang tadi ya, yang tadi eksploran yang terakhir. Nah, pokoknya yang ini kalian bisa tambahkan sebanyak 2 kali ya. Kalian bisa tambahkan sebanyak 2 kali. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa perkecil ya. Kalian bisa perkecil dulu. Nah, lalu kalian bisa pergi ke foto yang ini yang belum ada keep grafisnya. Kalian bisa kasih keep grafis yang namanya Halloween Party ya. Pilih yang nomor 6. Nah, yang ini kalian bisa checklist untuk durasi yang 2 detik. Setelah itu kalian bisa pergi ke transisi yang ini, yang 40.640. kalian bisa kasih transisi yang namanya zoom slide ya, zoom slide. Kalian bisa download saja di Asset Keymaster ya, atau didapatkannya. Kalian bisa pilih yang nomor 4, zoom slide yang nomor 4. Kalian bisa auto durasinya sampai 1 detik ya, 1 detik. Kalian bisa checklist. Nah, untuk
transisi selanjutnya yang ini kan saya kasih lagi zoom slide, lagi zoom slide, zoom slide, kelewat. Nah yang ini kan saya pilih yang nomor 3 ya, untuk durasinya 1 detik ya, bisa checklist. Setelah itu kan bisa tandai, di sini kan bisa tandai. Astagfirullah. Nah ya, kan bisa tandai seperti ini. Setelah itu kalian bisa pergi ke membalik ya, ke icon membalik, ke mode membalik. Nah yang ini kan bisa balikan, untuk videonya kan bisa membalikan. Bisa tunggu sebentar. Nah sudah terbalik ya, ini hasilnya sudah terbalik seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa, ya kan bisa pergi dulu ke awal tadi ya. Nah untuk foto yang ini ya, untuk yang akhiran lapisan mentahan kata-katanya, yang ini kan bisa atur lagi durasinya sampai 04.800 ya, kan bisa atur saja sampai 04.800 atau lebih sedikit tidak apa-apa. Nah segini ya kan bisa kira-kira. Nah setelah itu kalian bisa, nah, untuk yang ini kan bisa pendekkan lagi ya, sesuaikan sama durasi foto yang di atas. Yes. Nah seperti ini ya. Setelah itu kalian bisa pergi lagi ke ujung, ke akhir. Kalian bisa keluar dulu dari project ini ya. Kalian bisa keluar dulu. Kalian bisa buat project baru. Kalian bisa klik icon plus, pilih aspek rasio 1:1. Nah di sini kalian bisa pergi ke pengaturan. Kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto. Oh ya, isi layar dulu ya. Kalian bisa isi layar. Lalu kalian bisa ubah durasi foto menjadi 0.6 ya. Kalian bisa ubah menjadi 0.6. Nah kami bisa tambahkan satu buah foto ya, kami bisa tambahkan satu buah foto lagi. Kami bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0.3. Nah kami bisa tambahkan foto sebanyak 3 kali ya, kami bisa tambahkan sebanyak 3 kali di durasi 0.3. kami bisa pergi tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0.5. kami bisa tambahkan satu buah foto, tandai. Nah setelah itu kalian bisa checklist. Nah kalian bisa perbesar thumbnailnya, jadi ada 5 buah foto ya. Nah untuk foto yang pertama yang ini kalian bisa kasih keep lapis yang namanya animasi masuk ya, animasi masuk, pilih yang nomor 33 ya, 33. Kalian bisa checklist. Nah di sini kalian bisa pergi ke mode fan and zoom, kalian bisa zoom di akhir ya, bisa zoom di akhir sedikit kira-kira segini, kalian bisa checklist. Nah hasilnya seperti itu ya. Nah untuk foto yang selanjutnya yang ini yang durasi 0.3, yang durasi 0.3 ya, 3 foto yang ini kalian bisa kasih keep lapis yang namanya ink brush lagi ya, atau kuas tinta ink brush, pilih yang nomor 3 ya. Nah yang ini kalian bisa download saja untuk keep lapisnya di aset key master ya, didapatkan lainnya dari keranjang key master, pilih ink brush ya, ink brush atau kuas tinta yang nomor 3. Nah yang ini bisa checklist. Nah untuk yang ini juga sama, kalian bisa kasih keep lapis ink brush lagi yang nomor 3. Nah untuk foto yang terakhir yang ini kalian bisa kasih keep lapis yang liburan musim panas lagi ya, liburan musim panas, pilih yang nomor 2 ya. Nah yang ini kalian bisa checklist. Sama seperti di awal, kalian bisa pergi ke mode fan and zoom, kalian bisa zoom saja di bagian akhir ya, zoom bisa di bagian akhir seperti ini, kalian bisa checklist. Nah di sini kalian bisa ekspor saja ya, hasilnya seperti itu. Nah di sini kalian bisa ekspor, kalian bisa tunggu sebentar, jangan kemana-mana ya. Terus kalian bisa kembali ke project yang pertama ya, yang ini. Nah di sini kalian bisa mentokkan saja ke ujung sebelah kanan, kalian bisa mentokkan, kalian bisa tambahkan eksploran yang barusan ya, tambahkan eksploran yang barusan sebanyak sampai durasi lagu ya, sampai durasi lagu, kalian bisa tambahkan saja sampai durasi lagu 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ya, kalian bisa tambahkan saja 8 kali sampai durasi lagu. Nah seperti ini. Setelah itu kalian bisa pergi ke awal, nah ke sini, ke awal yang barusan. Nah di sini bisa tambahkan latar hitam ya, seperti ke lapisan, pilih media, kalian bisa pilih latar yang warna hitam agar fotonya tidak terlalu cerah ya. Di sini karena saya memakai fotonya yang cerah, jadi saya kasih latar hitam ya. Lalu kamu bisa pergi ke alpha opacitas, kamu bisa turunkan saja menjadi 20 ya, jadi 20. Ini tergantung fotonya ya, kalian memakai yang cerah atau tidak. Nah setelah itu kalian bisa pergi lagi ke awal sini, kamu bisa pergi ke lapisan primedia, kamu bisa tambahkan efek ya,
bisa tawarkan efek yang bulan yang cahaya ya. Nah, seperti ini nanti akan saya siapkan untuk efeknya di kolom deskripsi ya. Kalian bisa download saja. Kamu bisa pilih, kamu menyampul, kamu bisa pilih yang layar. Nah, untuk panjangnya sesuaikan saja, kamu bisa pangkas saja ke sebelah kanan. Nah, setelah itu, nah di sini kamu bisa tambahkan saja untuk efek-efek lainnya ya. Untuk kutesnya di sini saya skip saja karena yakin kalian sudah pasti paham. Nah, langsungnya kalian bisa ekspor. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Chandra Iskandar, bila tetap berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.